Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Kisah Para Rasul pasalnya ke-26 ayat 19-23. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di Bait Allah dan mencoba membunuh aku. Namun dengan pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan bersaksi kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Apa yang kuberitakan itu tidak lain dari yang telah diberitahukan sebelumnya oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita dan bahwa dialah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati untuk memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Paulus menyadari bahwa kesempatan hidup yang ia miliki, termasuk hingga masa ketika ia harus ditawan bertahun-tahun lamanya tanpa adanya kejelasan hukum, merupakan bagian dari pemberitaan firman dan kesaksiannya sebagai orang bertobat, orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Kesaksian Paulus pada bagian ini cukup menunjukkan bahwa ia tidak menganggap situasi terpenjara pada saat itu sebagai beban sebagai pengikut Kristus, melainkan sebagai kesempatan untuk membangun imannya yang lebih kokoh. Paulus telah memberikan kesaksian imannya mengenai narasi perjalanan dirinya sebagai pengikut Kristus yang telah diubahkan dan diutus ke berbagai lokasi untuk melakukan pemberitaan dan pengajaran firman kepada banyak orang, termasuk orang-orang non-Yahudi. Semua itu dilakukan sebagai bentuk ketaatannya kepada penglihatan dari surga yang telah menjadi momentum perubahan dirinya. Sahabat Alkitab, kesaksian dari Paulus ini telah menunjukkan kepada kita salah satu aspek penting dari proses beriman, yakni kesetiaan. Kesetiaan bukanlah satu kata sifat maupun kata benda yang bersifat pasif maupun sekedar pernak-pernik dalam kehidupan seorang pengikut Kristus. Justru kesetiaan semestinya menjadi aspek yang terus mewujud dalam berbagai sikap hidup di tengah beragam situasi kondisi kehidupan. Entah senang maupun susah, suka maupun duka, tenang maupun galau. Kesetiaan itulah yang akan teruji seiring kehadiran beragam pengalaman hidup yang kita dapatkan, yang akan menuntut kita untuk melakukan respons nyata sebagai umat Tuhan. Kesaksian dari Paulus berdasarkan bacaan hari ini telah menampilkan sebuah upaya nyata dari seorang umat Tuhan yang bersedia untuk terus persisten dalam mengupayakan kesetiaan menjadi konkret dalam perjalanan kehidupannya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah cukup gigih untuk menumbuh kembangkan kesetiaan sebagai pengikut Kristus? Kemudian apakah kita memiliki daya juang dan daya tahan untuk mewujudkan kesetiaan di berbagai situasi kondisi kehidupan? Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami tentang pentingnya kesetiaan sebagai pengikut Kristus. Tolong kami Tuhan agar benar-benar mampu memaknai kata kesetiaan ini sebagai satu faktor yang semestinya aktif dan hidup di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.